Nama saya Osman Abdul Rahman. Sekarang ni menyandang sebagai yang dipertua bagi Persatuan Budaya dan Kesenian Misal Melayu Perak yang bertempat di Perkampungan Warisan Budaya Pulau Misal Melayu. Itu diri saya lah, insyaAllah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita nak bentuk manusia ni, ada sifat-sifat yang perlu kita atasi dan kita kena didik dan kita buang dalam diri kita agar kita boleh melahirkan bentuk dan sifat yang lebih baik. Antara sifat yang perlu kita hindarkan dalam diri kita, terutama diri kita dan kita nak berubahkan diri kita, tak kisah kita ada masalah apa pun, dalam banyak masalah, ada 5 sifat yang perlu kita buang dalam diri kita dan tak boleh ada dalam diri kita. Pertamanya, yang selalu ada sifat ni, orang bermasalah ni yang sifat yang biasa ada dalam diri dia, pertamanya sifat ular. Sifat ular ni apa? Dia suka membelit dan mematuk. Macam tu diri kita ni. Kita kena buang sifat kita suka membelit, menipu. Ini sifat menipu ni. Jumpa orang ni menipu. Dia belit dia orang. Lepas dia belit, dia patuk. Bila susah, dia belit lah. Minjam duit. Lepas tu hilang. Dia mematuk, membelit, matuk. Itu sifat pertama, itu sifat haiwaniah yang ada dalam diri kita yang perlu kita buang. Sebab ada orang tu bermasalah apa sekalipun, itu dalam sifat diri manusia yang perlu kita buang. Itu sifat pertama. Itu sifat haiwan dia. Itu sifat ular. Yang kedua, sifat apa? Sifat helang. Helang ni apa? Dia pantang tengok barang orang. Tengok handphone orang, lepas sikit dia ambil. Tengok si kasut orang cantik, ambil. Orang punya dia minat ambil je. Dia tak peduli. Itu sifat helang. Sifat helang ni yang perlu dalam diri kita, kena perlu buang. Dia tak boleh. Tak perlu ada dalam diri kita ni. Itu kena buang. Yang ketiga, sifat apa? Sifat babi. Babi ni apa? Dia suka menyondol. Maksudnya apa? Apa saja barang orang dia punya, dia sondol saja. Benda yang salah dia sondol, benda yang betul pun dia sondol, segala-gala benda dia sondol. Dan bermula dengan makanan apa? Makanan yang tidak elok lah. Kerana babi ni sifat makan apa? Sifat cacing. Dia makan yang tak elok. Bila mana makanan yang tak elok, dia akan melahirkan sifat-sifat yang macam itulah babi. Yang perlu kita buang, hindar sifat itu. Yang mana kita kena tahu, yang mana betul kena ikut, yang mana salah jangan buat. Itu sifat yang perlu kita hindar dalam diri kita. Yang ketiga, yang keempat, sifat beruang. Beruang ni apa? Dia duduk dalam gua, dia tidur. Maksudnya apa? Buat kerja dia tidur, dia malas. Malas ni masalah. Dia kena sifat buang malas dia. Kena pagi ni, contoh-contoh pagi ni hujan kan. Tak payah kerja lah, tidur lah. Tak payah buat kerja lah, buat kerja halal balai lah. Dan dia aku cukup makan, aku belah. Aku tidur. Malas. Sebab beruang sebab dia malas. Dan dia guna kekuatan dia untuk perah orang. Dengan kekuatan dia akan perah orang pula. Jangan. Itu satu sifat yang tidak baik. Kalau kita tahu kita ada kelebihan, jangan guna kelebihan kita untuk perah orang. Orang kata saya pandai, bayar saya dulu 2,000 lah. Nanti saya akan buka kelas. Jangan. Itu sifat yang tidak baik dalam diri kita. Dan yang sifat yang kelima, dipanggil sifat apa? Sifat tikus. Orang Melayu cakap ibarat tikus memaiki labu. Sifatnya pun sama. Buat itu pandai. Aku kalau buat kebun, aku pandai. Pada hancur. Buat ini pandai. Hancur. Ini pandai. Dia tak pernah rasa dirinya lemah. Dirinya paling pandai. Orang lain semua bodoh. Pun satu sifat binatang dalam diri kita kena buang. Kita kena rasa bahawa diri kita tak tahu apa-apa dan kita nak kena belajar. Dan orang lebih pandai daripada kita. Orang lebih baik daripada kita. Itu sifat tikus yang ada dalam diri kita. Macam tikus baik labu. Dia punya niat nak baik labu tu. Walaupun dia hancurkan labu tu. Itulah antara sifat-sifat binatang atau haiwaniah yang ada dalam diri kita, terutama orang yang bermasalah. Apa saja masalah, dia kena buang. Dia kena singkirkan sifat-sifat haiwaniah yang ada dalam diri kita. Barulah kita akan bentuk sifat yang lebih baik. Kerana apa? Akhirnya sifat ini akan bentuk adab. Adab. Dan sebetulnya adab ini mesti dimendahului sebelum ilmu. Orang yang beradab, dia mudah akan mendapat ilmu. Manakala orang yang ada ilmu, yang tanpa adab, dia akan jadi lebih baik dan lebih betul pada orang lain. Itulah antara 5 sifat. Dia ada 7. Dia antara 5 sifat haiwaniah dalam diri kita yang perlu kita hindari, kita buang dan kita kikis sifat-sifat haiwan itu dalam diri kita agar masuk sifat-sifat yang lebih baik. Wallahu'alam. Itu lebih kurang antara 5 sifat haiwan yang ada dalam diri kita yang perlu kita hindari dan kita basmikan. Wallahu'alam. Itulah perkongsian saya pada hari ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.